Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh kegiatan kursus dan pelatihan, tokoh politisi, tokoh buku, tokoh besi, tokoh baju, tokoh TV dan lain sebagainya. Mukminin dan mukminat, fasabirin dan farahmat, tukang kain dan tukang tomat yang sudah kawin maupun yang belum disunat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu muka, bertatap wajah, bermuajahah. Alhamdulillah kita bisa bertemu muka, bertatap wajah dan kepada saudara-saudara yang baru ketemu, silakan dan silakan menikmati wajah saya. Mari kita bersolawat kepada Nabi besar kita, salawat dan salam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa salim. Kepada para ahli keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, tabi'ihim, para aulia Allah sadayana, para leluhur Indonesia, dan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, mudah-mudahan tetap dalam keadaan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Istiqomah. Istiqomah itu adalah sikap pribadi seorang anak bangsa yang hidupnya tidak pernah setengah-setengah. Istiqomah itu adalah orang yang selalu bekerja tidak setengah-setengah. Ngurus lembaga kursus tidak setengah-setengah. Menghadapi COVID-19 tidak setengah-setengah. Sebab apapun pekerjaan kita kalau dilakukan setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah. Ibu bapak pengen tahu contoh hasil pekerjaan setengah-setengah. Ini saya contoh hasil pekerjaan setengah-setengah. Kalau orang Sunda bilang, teunggut kalinduan, tegedak keanginan, es tuning istiqomah. Tah eta. Tidak lekang kena panas, tidak lapu kena hujan. Ngurus lembaga kursus itu harus istiqomah, profesional. Apa itu yang dimaksud dengan profesional? Yang dimaksud dengan profesional ketika seseorang memiliki sikap, dia selalu mencintai apa yang dia kerjakan dan mengerjakan apa yang dia cintai. Salah satu kunci sukses kita adalah kerjakan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu kerjakan. Itu profesional, tidak setengah-setengah. Oleh sebab itu, ketika Ramadan selesai, target Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu kalau boleh dianalogikan seperti karat emas. Karat emas itu ada karatnya ada 24 karat, 23 karat, 18, dan ada logam mulia. Kita tidak pernah tahu berapa karat kadar keimanan seseorang di dalam dadanya. Sulit diukur. Belum ada parameternya, belum ada ukurannya. Jidatnya boleh hitam, karena banyak nyium sajadah. Belum jadi ukuran, belum menjadi parameter. Tidak ada yang tahu dia 24 karat kah dia? 22 karat kah dia? 18 karat kah dia? Apa karatan? Yang paling disakutin, ditakutin biasanya sekarat. Iya. Jadi, bagaimana kita melihatnya? Ibu, bapak, saudara sekalian, dalam perspektif neuroscience, saya bicara dari perspektif neuroscience. La'alakum tatakun itu bisa dilihat dari 4 indikatornya. La'alakum tatakun itu nampak
indikatornya kita harus bisa lihat dari 4 indikator. Satu, kecerdasan spiritual. Spiritual quotient. Naik enggak dia di akhir Ramadan? Di bulan Syawal ini naik enggak? Spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Kedua, emotional and social quotient. Kecerdasan emosional dan sosial. Naik enggak ini di akhir Ramadan? Yang ketiga, adversity quotient. Kecerdasan adversitas. Kecerdasan adversitas adalah kecerdasan yang diberikan Allah pada kita, yang diberikan Allah pada kita dan kita miliki sejak lahir dalam menghadapi rintangan dan tantangan hidup. Itu adalah adversity quotient. Kecerdasan yang kita miliki dalam menghadapi rintangan dan tantangan hidup dan bagaimana mengelola rintangan itu menjadi peluang. Adversity quotient. Nanti sebentar kita bahas. Kita bicara dari perspektif neuroscience. Yang keempat, baru yang namanya intelligence quotient. IQ, kecerdasan logika berpikir. Ini kita lihat, kita harus nampakkan tatanan sosialnya. Tapi dengan kedalaman hati. Spiritual quotient. Orang yang memiliki ketinggian spiritual, kecerdasan spiritual adalah dia seperti seorang pahlawan dan memiliki jiwa keberanian. Kata Imam Al-Ghazali, siapa dia? Kalau kita ingin melihat orang yang memiliki jiwa kepahlawanan, kalau kita ingin melihat orang yang memiliki jiwa pemberani, lihatlah mereka yang selalu bisa memaafkan. Dan kalau kita ingin melihat orang yang memiliki jiwa kepahlawanan, siapa dia? Lihatlah mereka, orang yang selalu bisa mengganti kebencian dengan cinta dan kasih sayang. Ilmu cinta kasih, ilmu Rahman Rahim 30 juz, ini bukan kata saya. Al-Ghazali dan diperkuatkan juga oleh buku-buku juz. 119 surat dan luarnya, intisarinya yang disebut. Kalau Al-Fatihah itu diperes lagi, disari itu yang namanya disebut basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu yang tertinggi adalah ilmu tentang cinta kasih, ilmu tentang Rahman Rahim, ulas asih. Ibu bapak saudara sekalian, nih. Orang yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi spiritualnya, orang yang banyak memaklumi orang. Ada orang yang kental secara ritual tetapi tidak cerdas. Ada orang yang cerdas secara ritual tapi tidak cerdas secara spiritual. Contoh, sholatnya mantap. Zakatnya luar biasa, hajinya bolak-balik terus, sholatnya juga gak pernah ketinggalan. Tapi diam-diam, dia menjadi orang yang merasa paling ahli surga, paling ahli dekat dengan, paling dekat dengan Allah. Lihat orang lain kafir. Diam-diam merasa paling bersih sendiri, lihat orang lain kotor. Orang yang kayak begini, cerdas secara ritual, tapi tidak cerdas secara spiritual. Nah ini, akhir Ramadan harus tingkat spiritualnya tinggi. Spiritual quotient. Kemudian emotional and social quotient. Meningkatnya kepedulian kepada orang lain. Yang ketiga kita singkat saja. Adversity quotient. Kecerdasan adversitas. Kecerdasan yang kita miliki dalam menghadapi rintangan dan tantangan hidup. Dan bagaimana mengelola rintangan itu menjadi peluang. Akhir Ramadan, orang yang seperti ini, dia punya paradigma. Yang disebut dengan orang yang bangkrut itu bukan orang yang sudah tidak punya uang. Tetapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang sudah tidak punya mimpi sama sekali. Mimpi aja gak punya nih, miskin banget orang. Kita bangun mimpi-mimpi kita di tengah COVID-19. Kita hadapi dengan adversity quotient kita. Ibu bapak saudara sekalian, dalam adversity quotient ada 3 karakter manusia. Pertama, ada kuat karakter quitter. Yang kedua, karakter camper. Yang ketiga, karakter climber. Quitter, camper, and climber. Quitter adalah orang-orang yang gak bisa dan gak biasa menerima tantangan. Safety player. Ah udah, di sini aja udah dapat uang reses tiap 2 bulan sekali juga 200 juta lebih. Udah yang penting, dapat pensiun, udah gak usah ngapa-ngapain. Orang yang gak bisa dan gak biasa menerima tantangan. Safety player dia.
dia sudah puas camping di kaki gunung. Tapi orang-orang camper, dia masih berpikir, enak kali ya kalau camping di badan gunung. Hadirin sekalian, praktisi kursus pelatihan dan khusus dan pelatihan, itu dia harus memiliki karakter climber, pendaki sejati. Dia selalu mimpi camping di puncak gunung. Itu orang-orang praktisi itu. Khusus dan pelatihan itu harus climber karakternya. Ibu bapak saudara sekalian, tetapi semuanya itu lembaga kursus dan pelatihan, para pelakunya, dia harus memiliki motivasi yang benar, dibangun paradigma yang utuh. Sebab Howard Gardner, seorang psikolog dunia internasional, sudah meneliti tentang kecerdasan manusia. Setiap kita ditemukan, setiap pribadi kita diketemukan multiple intelligence, kecerdasan majemuk. Dan empat kecerdasan tadi yang setiap hari harus dielaborasi. Spiritual quotient, kecerdasan spiritual, emotional and social quotient, kecerdasan emosional dan sosial, yang ketiga adversity quotient, kecerdasan adversitas, dan yang keempat intelligent quotient. Ibu bapak saudari sekalian, paradigma yang betul. Apakah dia menjadi guru? Apakah dia menjadi anggota dewan? Apakah dia menjadi seorang seniman berbasis orientasi? Apakah dia seorang pemimpin daerah berbasis orientasi pada material, psikologikal, atau spiritual? Ketika dia menjadi pemimpin daerah, ketika dia menjadi guru berbasis orientasi pada material, maka dia menjadi guru pencari nafkah. Titik. Jadi anggota dewan, dia menjadi anggota dewan pencari nafkah. Ujung-ujungnya pasti korupsi itu orang. Nih yang pertama. Yang kedua, kalau dia menjadi guru, menjadi apapun dia, menjadi pemimpin daerah berbasis orientasi pada psikologikal, maka dia menjadi pemimpin daerah, maka dia menjadi guru pencari jabatan dan kehormatan. Kerjanya orang yang seperti ini renang gaya katak. Sikut kiri, sikut kanan, jejak yang bawah, jilat yang atas. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini. Ketika dia menjadi guru berbasis orientasi pada spiritual, maka dia menjadi guru pendidik, pencinta kemanusiaan. Dan apa yang dilakukan hanya untuk membuat Tuhan tersenyum. Mari kita buat Allah tersenyum di dalam forum pengelola lembaga kursus dan pelatihan ini. Kita bikin Allah tersenyum. Kata Allah, kamu mau aku tersenyum? Ya, buat dulu ibumu tersenyum. Bapak yang pegang pintu itu ibunda. Yang masih hidup, jarah. Yang sudah meninggal, almarhumah ibunya, jarahi Fatihah. Jadi, kata Imam Al-Ghazali, dia beribadah, apa dia? Ada tiga macam. Ada orang beribadah semata-mata karena kepingin masuk sorga. Kalau ada orang yang seperti ini orang ibadahnya seperti pedagang. Dia selalu main hitung-hitungan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kayak begini, dia akan kena penyakit, yang namanya penyakit sum'ah, riya, ujub, takabur. Kepengen dipuji orang ibadahnya. Satu. Tuh. Yang kedua, ada orang beribadah semata-mata karena takut masuk neraka. Kalau ada orang yang seperti ini orang seperti budak. Dia akan terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual. Ngurus lembaga kursus, jangan cuma gugur kewajiban. Ah, gua udah bayar zakat yang penting lunas. Ah, gua udah pergi haji yang penting selesai rukun Islam yang kelima. Di kampung udah dipanggil haji pakai topeng putih, pakai sorban putih. Sehingga tidak sedikit, banyak saudara-saudara kita yang kerjanya bolak-balik Indonesia, Mekah, Mekah, Indonesia. Tiap tahun, walaupun dia sudah mengalami pergaulan Islam dalam skala internasional, wawasannya tetap sempit, picik berpikir, dangkal hati. Hidupnya seperti katak dalam tempurung. Yang kedua. Yang ketiga, nih, ada orang beribadah. Dia tidak pernah berharap surga. Dia tidak pernah takut masuk neraka. Dia hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada doanya seorang Rabi'ah al-Adawiyah. Ya Allah, kalau saja sujud dan ibadahku ini semata-mata karena keinginanku masuk surgamu, ya Allah. Kunci saja pintu surga itu, ya Allah. Kunci saja pintu surga itu, ya Allah. Dan kalau saja sujud dan ibadahku semata-mata karena rasa takut nerakamu, bukakan pintu neraka sekarang juga dan masukkan aku ke dalam nerakamu yang paling dalam, ya Allah. Aku bukan itu, ya Allah. Aku cinta padamu, ya Allah. Rukunya dengan mahabbah, sujudnya dengan hubbul ilahi, itikafnya dengan cinta, bekerjanya mengelola lembaga kursus dan pelatihannya dengan cinta. Hari ini kita timbulkan cinta kita. Bagaimana Allah tersenyum, Indonesia tersenyum, dan sesama kita tersenyum. Kayaknya segitu aja, ntar kita sambung lain waktu ya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa durina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, Pak Jul Kipli, Pak Dede Yusuf, dan Pak Wartanto, Ibu Yani. Saya merasa banyak kekurangan, terutama kurang jantung dan kurang ganteng.